Yang dulu habis ngelinting kita langsung kasih pakan ayam ayam kawan-kawan. Ini lintingan khas Tembakau Manggung, kita baru beli di tempat Bapak Barudin. Nanti yang minat juga bisa japri di 085-643-844. Wah, jadi ini buat temen makan nih ayam itu lintingan kawan-kawan. Ini kawan-kawan stok cengkeh aman, nanti yang minat untuk dunia linting bisa japri. Ini cengkehnya ini. Wah, ini kita lihat ini cengkehnya ini. Nah, ini cengkehnya ini. Cengkeh lokal kawan-kawan. Ini lokal super, lokal super. Oh, kita ada di Desa Grogol Kutha Anyar ya ini. Pokoknya berkarya dari desa, bekerja. Ada cengkeh Manado juga. Wah, ini yang apa Om? Cengkeh apa Om? Lokal super. Wah, mantap ini. Cengkeh lokal super. Nah, ini salah satu peluang bisnis di desa. Nanti kawan-kawan partaian besar oke ini. Ini lokal super. Bagi para penghobi linting, nanti kita coba linting tembakonya ya. Linting tembakonya. Selain itu juga alhamdulillah karena di desa kita ada pohon kopi, ini panen kopi. Nah, nanti yang minat kopi juga bisa kita gilingkan. Nah, untuk cengkeh ini ada yang Manado, ada yang lokal super. Pokoknya stok ini cengkeh. Cengkeh. Mesin giling cengkehnya. Besok kalau pas operasi kita anulah videokan. Nah. Mantap. Nah, ini ya. Nanti bagi kawan-kawan yang minat bisa japri tembakau oke. Banyak stok, banyak kan Om tembakau? Banyak stok pokoknya tembakau. Oh, bagi kawan-kawan Bangkit Dini Jat, ayo kita dukung unit usaha lokal seperti ini ya. Kita berkarya dari desa karena bekerja seperti ini, jualan cengkeh, giling cengkeh sendiri, kemudian kopi. Ini bagian dari kita mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia. Nah, ini kebetulan karena saya lagi beli tembakau dan alhamdulillah tembakonya mantap, enak. Keren banget tembakonya. Kita lihat stok tembakonya. Tembakonya mantap sekali, harga mulai 25.000 per on. Harga ada yang 25.000, ada yang 35.000, ada yang sampai 105.000 per on kawan-kawan. Karena ngelinting baku itu adalah seni ya, produk seni. Nah, daripada kita beli rokok filter, lebih baik kita ngelinting karena lebih sehat, karena tidak ada campuran sausnya. Ya, ini harganya ada yang 35.000, 25.000 sampai 105.000 per onnya ya. Bagi kawan-kawan yang ingin beli kiloan bisa, beli ecer per on yang bisa, dan untuk ongkos kirimnya gampang, nanti kita via ini pos kilat, kita juga bisa via JNE. Nah, harapannya malah kawan-kawan justru datang ke tempat kita main, ngobrol, ngopi free 24 jam. Sambil ngopi kita ngelinting icipi rokok-rokok khas Temanggung ya. Nah, ini mantap banget. Satuannya 35.000 tahun 2019. Jadi tembakau itu semakin lama itu semakin keren, semakin bagus. Nah, kita coba linting. Nah, karena bertani itu juga bagian dari ini ya, pekerjaan yang mulia. Jadi kita yang ada di Desa Grogol Kutha Anyar ini memang membeli tembakau linting, tembakau dari para petani, kemudian kita kepul. Kita di sini kemudian kita berjual belikan ya. Karena kenapa tadi saya katakan linting kok lebih sehat dan lebih aman daripada rokok? Karena ini ada sausnya. Kalau rokok Surya, rokok filter itu rata-rata ada ininya, ada sausnya. Jadi kadang nyegrok di sini. Tapi kalau kita rokok linting ini satu hari full atau semalam kita misalnya begadang sambil ngopi seperti ini, kita kalau ngerokok linting insya Allah paginya itu tidak pengar di ini, di apa, tenggorokan. Nah, itu keuntungan kita dari linting rokok seperti ini. Dan perlu diketahui dengan membeli tembakau dari para petani seperti ini, kita juga ikut membantu perekonomian di masyarakat. Jadi,
Jadi harapannya dengan kita membeli tembakau seperti ini, kita bisa ikut mengurangi beban mereka ya, beban mereka. Kenapa kita mengurangi beban mereka? Karena terus terang dengan kita membeli ini, otomatis mereka dapat uang, dan kemudian dari uang tersebut bisa mencukupi kebutuhan keluarga untuk pendidikan anak dan semacamnya. Jadi buat kawan siapa saja, ayo beli tembakau di petani agar petani lebih sejahtera, petani lebih mandiri. Kita coba dulu ya. Halus, mantap. Tidak, ini kawan-kawan, tidak ada apa, nggak nyegrok. Ciri khas tembakau Malung itu ada manis-manisnya ya, ada agak legi dikit. Mantap ini. Terus juga ada kopi, kopi, cengkeh. Terus ada tembakau dari berbagai macam daerah yang ada di Temanggung, di tempat Bapak Barutin ini. Nanti silakan menuju. Jadi dalam setiap helai daun yang dirajang itu pasti ada doa para petani, yang mana proses menanamnya juga pasti disertai doa, yang mana ngerajangnya juga pasti disertai doa, yang mana mepenya juga pasti disertai doa, dan yang mana ngelintingnya saja saya berdoa ini ya, saya berdoa semoga dengan ngelinting ini saya selalu sehat, aman ya. Ini tembakonya istimewa. Pokoknya silakan main ke Desa Gorokol Kutho Anyar kawan-kawan. Ada ayam, ada tembakau, ada macam-macam, ada kuda poni, komplit insya Allah ya. Bagian dari bentuk merdesa sejak dalam pikiran, salah satunya itu ya. Jadi silakan jangan lupa terus dukung channel Bangke Dinejat. Kita merdesa sejak dalam pikiran. Kita kampanyekan produk-produk lokal di sekitar kita, terutama produk-produk lokal dari petani tembakau di Temanggung dan petani di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Tani itulah penolong negeri. Tanpa adanya petani, Indonesia sangatlah sulit sekali ya. Taruhlah gini contoh, misalnya para petani nggak nanam padi ya repot, kita mau makan apa ya. Intinya petani adalah penolong kita semua. Mari kita salah satunya dengan cara membeli tembakau langsung dari petani seperti ini. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Salam Bangke Dinejat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.